Konten kreator Bengkulu Api Pelentuy akan lapor polisi terhadap ancaman oknum kades. Konten kreator Bengkulu Api Pelentuy yang mengkritik masa perpanjangan kades atau kepala desa 9 tahun melakukan perlawanan terhadap teror dan ancaman dari beberapa oknum kades yang dialaminya. Bahkan pria bernama Apip Nurrahman itu mewarning oknum kades yang sempat mengancamnya itu harus melakukan permohonan maaf secara terbuka dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika tidak, maka Apip Nurrahman akan melaporkan teror dan ancamannya tersebut ke aparat penegak hukum. Apip Lentuy mengatakan dirinya merasa banyak dirugikan dan ancaman mulai dari video yang upload di akun pribadinya dipaksa dihapus hingga jobnya sebagai Master of Ceremony banyak batal. Akibat adanya tekanan dan intimidasi dari beberapa oknum kades di Bengkulu Selatan. Saat ini saya masih menunggu permintaan maaf dari para oknum kades yang telah mengintimidasi dan banyak merugikan bagi diriku. Jika dalam waktu 3 kali 24 jam tidak adanya iktikad baik, maka saya akan membawa perkara ini ke ranah hukum. Ungkap Apip Lentuy saat diwawancarai tribunbengkulu.com. Saya itu dapat WA lah ya, dapat telepon dari Wakil Ketua DPD RI ya, perwakilan Bengkulu. Yeah. Itu Abang Sultan Najamuddin ya, saya ucapkan terima kasih kepada beliau karena beliau siap mensupport ya, mensupport saya, siap apa itu mendampingi saya. Jikalau ada apa itu, ada tuntutan dari kades-kades itu, beliau siap. Kata Bang Sultan, kebenaran itu memang harus diungkap. Jangan takut, kamu harus kuat. Apalagi kamu konten kreator. Pesan Bang Sultan Najamuddin. Tetap semangat dan lanjutkan. Saya setuju katanya. Kalau pemerintah itu dikritik, ya itulah katanya. Pemerintah itu ya wajar katanya dikritik. Apalagi kritik sama rakyat biasa seperti saya. Saya bukan pejabat, bukan pula orang kaya itu bukan. Jadi sampai saat ini artinya belum ada lagi ya Bang komunikasi antara pihak agensi dan ke pihaknya kita sendiri. Belum ada sampai sekarang ini belum ada obrolan atau mereka menghubungi saya itu belum ada. Teror Bang gimana Bang? Teror sampai saat ini belum ada. Enggak ada mereka ya. Kayaknya diam ya. Diam ya Bang. Enggak ada, soalnya enggak ada jawaban kayak membuang batu dalam air. Nah, dan juga Bang, kita banyak mendapat dukungan kan dari para advokat Bang. Kan ada yang mengatakan seperti Bang Hermansa, siapa yang advokat ya, yang dari Riau. Nah, itu kan dia pernah mengatakan Bang, dalam waktu 3 kali 24 jam para kepala desa tidak menyampaikan permohonan maaf kepada kita, dirinya siap mendampingi Abang untuk membawa akibat pertemuan kemarin sampai ke ranah hukum Bang. Itu gimana Bang tanggapan kita dengan adanya dukungan seperti itu? Tanggapan saya ya, kepada Bang Mirwan Sayang dari Riau, advokat itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Mirwan Sayang karena beliau selalu mensupport saya. Beliau, saya yakin beliau itu orang hebat, pengacara yang sangat hebat. Sudah kelihatan dari tata bahasa, dari tubuhnya, gerakan tubuhnya beliau itu pasti orang yang luar biasa. Dan ya, saya setuju dengan beliau, 3 kali 24 jam kalau tidak ada komunikasi dari pihak APDC Bengkulu Selatan, saya akan melaporkan balik. Akan membawa ini ke ranah. Ya, karena ya, kalau saya tidak melakukan laporan balik, di situ dinilai dari masyarakat warga net sekalian, masyarakat Indonesia, ini mencitrai demokrasi di Indonesia. Artinya intimidasi itu ya Bang? Iya, intimidasi. Ya, berarti selanjutnya kita akan, intinya kita masih akan menunggu ya Bang? Iya, masih menunggu. Menunggu. Kalau okay. Mereka itu ada komunikasi baik sama saya, pasti saya tanggapi dengan baik. Kalau orang datang baik, kenapa kita harus balas dengan keburukan? Teruntuk kita masalah dirugikan ya Bang, untuk menghapus konten di itu gimana Bang ceritanya masalah kita? Kemarin ya waktu
klarifikasi lah, klarifikasi, tapi ujung-ujungnya kayak intimidasi ya. Nah, di situ saya sangat merasa dirugikan karena konten saya itu disuruh dihapus di hadapan mereka, langsung direkam. Saya hapus di YouTube itu. Jadi saya punya kerugian di sana. Ya kerugian. Nah, di samping YouTube saya rugi juga di job. Nah, saya juga ya menuntut. Ya kalian-kalian kemarin itu kerugian saya ini yang saya tuntut. Terus kenapa masih ada kades yang lain yang melarang saya? Berarti kan kalian itu mintanya panjang. Ada yang nggak boleh nyuruh saya ngejob di sini, ngejob di sana. Berarti intinya masih ada ya bang intimidasi atau tekanan untuk kita mencari sesuap nasi tadi ya bang sampai saat ini. Iya. Oke, pada intinya itu tadi ya bang. Dalam waktu 3x24 jam apa yang disampaikan Bang Mirwansa itu kita akan ikut Bang Mirwansa artinya ya bang. Iya, kita ikut Bang Mirwansa. Oke bang. Ini juga kan bang banyak bang komentar yang datang dari para tribuners bang yang mengatakan dukungan penuh terhadap Bang Apip, lanjutkan terus dari Bang Deddy itu bang, tolong bang sapa dulu dukungan dari para tribuners dimanapun berada ini bang, ucapannya bang. Ya untuk warganet, netizen sekalian, terima kasih telah mendukung saya, telah menguatkan saya. Saya juga kemarin hampir down, tetapi karena netizen sekalian saya bisa bangkit lagi, dan karena netizen sekalian ini bisa terbongkar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau tidak ada netizen sekalian saya nggak tahu. Tetapi membongkar kebenaran itulah hak kewajiban seluruh warga Indonesia ya. Kita harus bongkar, harus berani dalam menyampaikan kebenaran itu. Jangan takut. Saya walaupun sendiri saya tetap berani. Walaupun kaki saya gemetar, tetapi mulut dan hati pikiran saya, kamu harus berani. Kamu harus berani, Apip. Hati kecil saya langsung berkata, saya harus bangkit. Karena untuk mewakili rakyat sekalian, kita harus berani menyampaikan aspirasi masyarakat. Oke, begitulah sahabat tribuners, wawancara singkat terkait dengan apa isunya ada intimidasi maupun ketentraman dari konten kreator yang beberapa waktu lalu mengkritik jabatan para kades akan diperpanjang 9 tahun tersebut. Nantinya informasi dan perkembangan terbaru terkait Bang Apip Lentoy akan kita sampaikan terus, akan kita informasikan terus melalui akun-akun media sosial maupun website tribunbengkulu.com. Saya Mesin Kurniawan Putra, reporter tribunbengkulu.com, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.